Nah, sahabat Toto, mobil pertama ini kebetulan lagi ada All New HR-V yang lagi dipasang-pasang dan kebetulan ada Bang Muklis, kita kepoin aja yuk. Ini salah satu tim dari Auto Project Garage juga nih. Hai Bang Muklis, lagi ngapain? Sibuk banget nih. Iya, lagi pasang banget amres. Ini kira-kira kayaknya banyak banget tuh ya produk-produknya ya. Boleh ngintip nggak nih? Boleh. Kira-kira ya? Iya. Wah, sahabat Toto, ini banyak banget. Ini tuh kebetulan bisa sampai 20 ya? 20 ya, lebih aksesoris ya? Iya. Nah, kira-kira apa sih nih Bang yang menarik? Kalau untuk All New HR-V yang lagi Bang Muklis pasang nih? Panel amres. Oh, ini lagi pemasangan panel amres nih. Kebetulan customer-nya memilih yang motifnya tuh yang wood. Jadi kebetulan customer ini juga memasang, hampir komplit ya. Panel-panelnya banyak banget, sahabat Toto. Ini bisa dilihat ada panel armrest, center cup wooden, kemudian cup holder juga inner, kemudian ada armrest, shifter, dan semuanya itu polanya sama, motifnya sama, yaitu motif yang wooden. Jadi super menarik banget dan pastinya bakal bikin penampilan interior kali itu lebih elegan kalau misalnya dengan motif si wood ini. Panel-panel, kebetulan ini juga ada yang di luar-luar juga ya? Iya. Ada door visor. Kemudian ada roof rail juga. Nah, kebetulan nih kalau misalnya kalian lihat, sahabat Toto, HR-V ini belum ada roof rail-nya. Makanya customer-nya juga memilih roof rail dari Auto Project juga ya. Dan kebetulan warnanya itu yang glossy black. Nah, ini warnanya apa sih Bang? Abu-abu ya? Iya. Abu-abu dengan roof rail yang warna glossy black yang pastinya bakal matching banget dan juga bakal makin tampilan makin sporty ya Bang kalau misalnya pakai roof rail kita ya. Terus ada, udah kebetulan udah terpasang juga nih sahabat Toto, ada mirror cover. Terus ada outer handle. Kebetulan untuk dalamnya, customer-nya memasang yang motifnya wooden, tapi untuk yang di luarnya ini motifnya yang karbon-karbon, jadi makin cakep banget sih.